Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas pesawat tempur buatan Bay System dari masa ke masa. Check it out! Yang pertama, Bay System FRS-1 Sea Harrier. Bay System FRS-1 Sea Harrier adalah sebuah pesawat tempur, penyerang, dan pengawasan vertikal takeoff and landing atau STOVL yang dioperasikan oleh Royal Navy. Pesawat ini dikembangkan berdasarkan pesawat Hawker Siddeley Harrier dan mulai beroperasi pada April 1980 bersama Angkatan Laut Kerajaan dengan dikenal sebagai Sea Harrier FRS-1. Pesawat ini merupakan hal yang tidak biasa di era di mana sebagian besar faktor superioritas udara, angkatan laut, dan darat menggunakan pesawat tempur berukuran besar dan supersonik. Peran utama FRS-1 Sea Harrier subsonik adalah menyediakan pertahanan udara untuk kelompok tugas angkatan laut kerajaan yang berpusat di kapal induk. FRS-1 Sea Harrier pernah bertugas dalam perang Falklands dan konflik Balkan. Penggunaannya dalam perang Falklands adalah yang paling terkenal dan paling sukses. Ketika itu adalah satu-satunya pesawat tempur bersayap tetap yang tersedia untuk melindungi satuan tugas Inggris. Sea Harrier menembak jatuh 20 pesawat milik Angkatan Udara Argentina selama konflik. Hanya 2 Sea Harrier yang hilang karena tembakan darat musuh. Sea Harrier juga dipasarkan untuk penjualan di luar negeri. Tetapi India adalah satu-satunya operator lain setelah upaya untuk menjual pesawat ke Argentina dan Australia tidak berhasil. Versi kedua yang diperbaharui untuk Angkatan Laut Kerajaan dibuat pada tahun 1993 sebagai Sea Harrier FA-2. Yang kedua, Bay System Sea Harrier FA-2. Sea Harrier FA-2 melakukan upgrade untuk meningkatkan kemampuan udara ke udara dan kompatibilitas senjata bersama dengan mesin yang lebih kuat. Upgrade armada FRS-1 menjadi FA-2 terjadi di tahun 1988 dengan menambahkan radar pulse Doppler Blue Fiction dan rudal AIM-120 AMRAAM. Versi ini diproduksi hingga tahun 1998. Pesawat ini ditarik dari layanan lebih awal oleh Angkatan Laut Kerajaan pada tahun 2006, tetapi tetap beroperasi dengan Angkatan Laut India selama satu dekade berikutnya hingga pensiun pada tahun 2016. Pesawat tempur Bay System FA-2 Sea Harrier yang bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Inggris bertugas memberikan pertahanan udara untuk armada kapal induk, terutama terhadap pesawat serang terbang rendah yang dipersenjatai dengan rudal udara ke permukaan jarak jauh. FA-2 pertama terbang pada tahun 1988 dan mulai beroperasi pada tahun 1993. 56 pesawat dibangun untuk Royal Navy. Desain pesawat dioptimalkan untuk pertempuran udara ke udara dengan misi pengawasan sekunder, serangan udara ke laut, dan serangan udara ke darat. Pesawat ini mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman sebelum meluncurkan serangan menggunakan sistem senjata jarak jauh dengan kemampuan taktis lockdown dan shootdown. Pesawat ini dibekali satu mesin Rolls-Royce Pegasus turbofan dengan daya 95,64 kN. Yang ketiga, Bay System GR-5 Harrier 2. British Aerospace GR-5 Harrier 2 adalah pesawat jet vertikal short takeoff and landing atau VSTOL generasi kedua yang digunakan oleh Royal Air Force atau RAF dan Royal Navy atau RAN sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Pesawat ini merupakan pengembangan terbaru dari keluarga Harrier Jamjet dan diturunkan dari McDonnell Douglas AV-8B Harrier 2. Pengiriman awal Harrier 2 ditetapkan sebagai Harrier GR-5. Di bawah organisasi Joint Force Harrier, baik RAF dan RAN mengoperasikan Harrier 2 di bawah komando udara RAF.
termasuk penempatan di atas kapal induk kelas Invisible Angkatan Laut. Harrier 2 berpartisipasi dalam berbagai konflik, memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal teater pertempuran seperti Kosovo, Irak, dan Afghanistan. Fungsi utama tipe ini adalah sebagai platform untuk larangan udara dan misi dukungan udara jarak dekat. Harrier 2 juga digunakan untuk proyeksi kekuatan dan tugas pengintaian. Harrier 2 bertugas bersama Sea Harrier di Joint Force Harrier. Pada bulan Desember 2010, tekanan anggaran menyebabkan pensiun dini di semua Harrier dari layanan, di mana saat itu adalah turunan Harrier terakhir yang tersisa dalam layanan di Inggris. Pada bulan Maret 2011, keputusan untuk mempensiunkan Harrier sangat kontroversial karena tidak ada pengganti pesawat sayap tetap dalam perannya atau pesawat berkemampuan kapal induk sayap tetap yang tersisa dalam pelayanan pada saat itu. Harrier 2 digantikan oleh Lockheed Martin F-35B Lightning II. Yang keempat, Bay System Hawk 100 adalah jet tempur ringan dan latih produksi Bay System. Pesawat ini adalah pesawat lanjutan dari Bay Hawk T1. Pesawat ini adalah pesawat tempur berkursi ganda yang digunakan sebagai pesawat jet latih lanjut agar pilot terbiasa menunggangi pesawat tempur sekelas F-16 dan F-15. Pesawat ini juga dapat difungsikan sebagai pesawat serang ringan dan koin. Pesawat ini telah digunakan di 17 negara termasuk Indonesia. Pesawat ini cukup menawan dengan tertariknya Amerika hingga membeli lisensinya. Pesawat ini ditenagai oleh sebuah mesin Rolls-Royce Turbo Mecha Adore MK951 Turbofan dengan VADEC atau Full Authority Digital Engine Electronic Control dengan menghasilkan tenaga 29 kN. Pesawat ini dapat dibekali oleh meriam Aden 30mm sebanyak satu buah di pot tengah badan pesawat. Dapat membawa 5 senjata di badan pesawat termasuk 4 rudal AIM-9 Sidewinder atau bom kecil dengan total bawaan tidak lebih dari 3.000 kg. Yang kelima, Bay System Hawk MK200. Bay System Hawk 200 adalah pesawat tempur berkursi tunggal dan bermesin tunggal ringan untuk pertahanan udara, dukungan udara, dan serangan darat. Pesawat ini adalah varian yang mampu dari garis keluarga Hawk dalam hal pertempuran. Sebagai pesawat tempur, Hawk 200 memiliki spesialisasi untuk multiperan dan pertempuran ringan. Selain jadi pertahanan tangguh di udara, Hawk 200 juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan pertahanan darat yang dimiliki musuh. Pesawat tempur ini didesain untuk bisa melakukan sejumlah manuver di udara. Kecepatan saat terbang tercatat bisa mencapai Mach 0,88 dan saat menukik mampu mencapai Mach 1,15. Hal ini memungkinkan Hawk dijadikan pesawat latih bagi pilot sebelum menjalani penerbangan supersonik. Mesin yang digunakan adalah Adore 871 Twin Spool dengan low bypass rasio turbofan buatan Rolls-Royce. Di kokpit pesawat sudah dilengkapi dengan sistem kendali hands on throttle dan stick atau hotas. Hal ini memudahkan pilot untuk mengendalikan pesawat sekaligus melepaskan senjata. Hawk 200 menggunakan radar canggih jenis APG-66 yang juga digunakan pada pesawat seperti F-16. Air refueling probe juga digunakan Hawk 200 yang memungkinkan untuk isi bahan bakar di udara untuk varian tertentu. Sejumlah senjata canggih pun dilekatkan di Hawk 200. Misalnya saja rudal untuk menghantam pertahanan darat AGM-65 Maverick, rudal anti kapal Sea Eagle, serta torpedo. Tapi Hawk 200 disebut tidak dapat membawa senapan mesin internal, jadi harus memasang senapan mesin di luar tubuh untuk dicantelkan di bagian tengah pesawat.
pesawat ini juga menggunakan kursi pelontar untuk mencegah keadaan darurat. Yang keenam, by system GR-7 Harrier 2. GR-7 Harrier adalah sebuah pesawat tempur pistol generasi kedua lanjutan dari GR-5 Harrier 2 yang digunakan oleh Royal Air Force atau RAF dan Royal Navy atau RAN sejak tahun 2006. Pesawat ini dikembangkan berdasarkan model terdahulunya yaitu GR-5 Harrier dan terkait erat dengan penggunaan pesawat AV-8B Harrier 2 yang dikeluarkan oleh Boeing Amerika Serikat. Kedua banyak digunakan dalam serangan ringan dan tugas-tugas berbagai peran. Harrier 2 seringkali dioperasikan dari kapal pengangkut pesawat kecil. Ketika Harrier GR-5 telah memasuki layanan, terlihat jelas bahwa perubahan diperlukan agar pesawat lebih mampu dalam peran interdiktor. Sebuah model yang lebih maju ditunjuk dengan nama Harrier GR-7. Pesawat ini dikembangkan terutama untuk menambahkan kemampuan operasional malam hari dan peningkatan avionik. Program pengembangan GR-7 dioperasikan bersama dengan inisiatif USMC serupa dengan armada AV-8B Harrier-nya. Avionik tambahan termasuk nose mount forward looking infrared atau FLIR dan kacamata night vision. Lalu suite penanggulangan elektronik, tampilan kokpit baru dan sistem radar terbaru. GR-7 melakukan penerbangan perdananya pada Mei 1990 dan mulai beroperasi pada Agustus 1990. Setelah pengiriman penuh 34 Harrier GR-7 pada tahun 1991, semua GR-5 mengalami peningkatan avionik menjadi GR-7. Beberapa GR-7 dilengkapi dengan mesin Rolls-Royce Pegasus yang ditingkatkan, yang kemudian diubah menjadi GR-7A. Harrier ini telah meningkatkan kemampuan lepas landas dan mendarat secara signifikan dan dapat membawa muatan yang lebih besar. Yang ketujuh, by system GR-9 Harrier 2. GR-9 Harrier 2 adalah Harrier terakhir dari keluarga Harrier Jamjet. Pesawat ini mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal. Harrier tidak terikat pada lapangan terbang dengan landasan beton yang panjang dan dapat disebar ke lokasi di lapangan yang dekat dengan tepi depan area pertempuran. Sejarahnya, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa pengembangan JFH yang optimal adalah untuk mendukung hanya satu tipe Harrier hingga akhir masa pakainya, dan GR-9 yang lebih mumpuni. Program GR-9 yang menggabungkan peningkatan besar pada sistem avionik dan senjata pesawat memungkinkan pesawat untuk membawa berbagai senjata saat ini dan masa depan, termasuk rudal udara ke permukaan Maverick, rudal anti-armor Brimstone, dan rudal udara ke udara AIM-9L Sidewinder untuk pertahanan diri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.